Oke cuy, ini karena sudah terlalu sore, nggak tahu ini nanti nge-vlog apa enggak ya. Kayaknya udah jam 5 lebih, takutnya nanti nggak kelihatan gambarnya. Jadi nge-vlognya nggak tahu deh. Jadi nunggu anu sih. Oke, ntar ya. Moga-moga sama vlog. Mumpung masih terang dilihat, saya mau beli ini sih. Mbak, nggak boleh nanti mbak. Nggak boleh nanti. Saya. Saya. Udah tanggal nanti mbak. Nggak boleh. Lah ora anu tau susur, Mbak. Ini iki apa iki? Ronde. Lah iya. Lah iya. Mari sini aja. Oke, cuy. Nyoba wetang ronde, cuy. Oke. Ngapunten ya, Mas. Nggih. Sporsi piro to, Mbak? Hah? Sporsi piro to? 6.000. Oh, 6.000, ya. Lah kayak kapan kak esok-esok nek sore gini ya nek selong oh itu mas dia menyatakan gitu oh oke mas oh lho tak kira tuh lu gak mbak masih arsemedi oh arsemedi oh ala oke cuy oke cuy ini aku nyoba apa gue wedang ronde. Nah, suwe kan aku ra jajan apa kuwi wedang ronde. Dadi iki jajan wedang ronde nang gone Bunga Rasa, oke. Bunga Rasa. Rasa masih sithik ra apa-apa cuwi. Iki mungkin aku dene iki nek wis kewengen ora ketok gambare nah ngono kuwi lho iki mau asline nah dadi iki aku nge-vlog nang kene nang Bunga Rasa nyoba wedang ronde nang kene oke okay. Oke okay. Oke okay, cuy ini wedang ronde nih nah kita lihat oke okay, cuy ini sudah lama enggak menikmati wedang ronde. Biasanya nek tuku wedang ronde iki ning dhisik nang anu nang pasar malam. Oke, nang pasar malam ora lagi iso tuku wedang ronde. Saiki ning kene udah ada yang jual wedang ronde. Oke, wedang ronde itu isinya nih roti tawar, kolang kaleng, kacang bawang sama ronde. Kenapa dinamakan ronde? Karena ada ininya, ada bakso ini namanya ronde. Oke. Segar cuy. Mantap. Oke. Ini. Sampai kejepit yang oke kita nikmati ya ada rotinya oke okay. Apa nikmati dan ini wedang ronde satu porsi wedang ronde ini cuma dibanderol 6.000 cuy ini satu gini 6.000 sangat terjangkau kan nah oke okay. Nikmat cuy
Tapi sayang nasi pol. Belum. Milih korek atau korek raya oke okay. Oh ya, di sini sedikit ramai kalau sore hari karena ini posisinya malam minggu ya. Kalau malam minggu itu biasanya jalan ramai tuh. Jalan ramai malam mingguan. Tapi ini nggak tahu karena ini kan baru pandemi juga. Oke. Okay. Sama pinjem korek dulu sambil udut mengudut, oke? Okay. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Oke, ini di sini selain jualan apa ini, Medang Ronde, juga jualan gorengan ya, gorengan seperti mendoan ya, tempe goreng, kemudian bakwan, kemudian tahu susur, juga nasi kucing. Di sini bukanya itu kisaran jam 5 sih. Kisaran jam 5. Oke. Lah. Udah. Ternyata ini Medang Ronde harganya 1000 itu isinya nih ada 2. Nah, ada 2. Nanti untuk terakhiran Medang apa rondenya yang mungkin. Oke. Bisa dicoba terus ini Medang Rondenya itu enaknya kalau diminum malam-malam apalagi hujan gitu enak cuy di badan anget ini di utara Candi Sewu cuy utara Candi Sewu atau di Bunga Rasa ya. Dan di depan situ akuarium yang jual. Justru, oke. Jadi sampai di sini ya di Bugisan, oke? Kedrop jas ini. Ini kita coba satu ya. Rondenya itu kayak apa ya? Kenyal-kenyal gimana?
penyal-penyal alat. Nih, tinggal satu. Oke, cuy, ini saya sudah selesai dan ini saya akan membawa satu lagi untuk dibawa pulang untuk buat oleh-oleh mama ya. Bukanya itu sekitar jam 5 sampai selesai. Oke. Ini saya mau apa itu? Mau beli untuk jadi bawa pulang. Mbak, kau mulai sih Mbak. Oke, ini mau pesan satu lagi untuk dibawa pulang. Pulang satu. Apa sih ya? Ini buka jam 5 atau Mbak? Jam 5. Oh, setengah 5. Tiba aku paling kelihatan jam 5. Pada ada nggak apa-apa. Cuman kadang kan nasinya masih dibungkus nih, setengah 5. Oh. Cuman ya ronde udah siap. Nasi apa tuh? Nasi godong jati. Oh, oke, cuy, ada nasi godong jati. Jangan lupa mampir ke sini di Bunga Rasa ya, wedang ronde ini. Satu porsinya 6.000 satu porsinya. Oke, bisa dibawa pulang, bisa diminum di sini, dan juga ada nasi daun jati. Plus ada gorengannya juga. Oke, cukup sekian. Jangan lupa mampir ke sini dan subscribe, like, comment, and share Gubras TV. Dadah, salam Gubras.